lingkungan kerja BUMN dapat menunjang karir pada generasi muda dan juga perempuan untuk berkembang. Pasca COVID ini terjadi perubahan yang luar biasa besar. Kita mesti adaptasi. Nah, saya minta memberi kesempatan anak muda Indonesia, pemimpin perempuan Indonesia, untuk duduk dalam jajaran direksi dengan target 5% dari seluruh direksi yang ada di BUMN. Dan saya berharap ini tadi bukan hanya simbolik-simbolik. Ini sesuatu yang harus diimplementasikan. Tentu ini memerlukan proses. Langkah ini kemudian ditindaklanjuti dengan menata agar lingkungan kerja BUMN dapat menunjang karir pada generasi muda dan juga perempuan untuk berkembang. Menjadi pemimpin berkualitas tinggi dan mencapai jabatan puncak pada C-level.